星の子のかけらども愚か者どもに降り注げ。少子俺に逆らう者は殺す。もうじき自分の罪に気づくだろう。ディエス・イレス。Halo gamers, balik lagi di channel Paper Friday SBSKI. Oke, di video ini gue pengen bahas update besok ya, yang sangat banyak dan besar. Update besok tanggal 25 Mei 2021 ya. Kita langsung bahas aja, let's go. Nah, ini dia ya, update review 24 Mei 2021. Nah, ini update-nya sekarang udah gak ada forum bahasa Indo lagi ya. Bukannya gue so Inggris gitu, jadi karena gak ada forum bahasa Indo lagi, jadi gue mesti kasih lihat kalian updatean bahasa Inggris. Karena udah gak ada lagi Indonya gitu ya. Tapi gue yakin kalian semua ngerti Inggris juga lah. Bahasa Uganda pun kalian ngerti, gue yakin lah. Jadi ini tanggal, ini jamnya 06.00 PM PDT. Ini intinya kita kalau WIB, kalau waktu Indonesia Barat ya. Kalau kalian di Bali atau di itu kalian pikirnya sendiri. Pokoknya di WIB lah ya. Di WIB kita tuh jam 8 pagi sampai jam setengah 11 kalau nggak ditunda ya. Sampai jam setengah 11 pagi kalau nggak ditunda. Waktu Indonesia Barat atau WIB. Jadi kalau kalian di WITA atau WIT, kalian pikirkan sendiri lah. Gue lupa gitu ya. Oke, ini dia new character. Ini gue udah bilang ya berkali-kali ya, bahwa Zedris Ijo tuh update-nya pasti abis ReZero gitu. Ternyata bener kenyataan kan. Soalnya memang udah terprediksi lah, udah terprediksi prediksi. Nah, minggu ini di server Jepang dia bakal keluarin festival. Festival bukan Holy War Festival, ini kan Holy War Festival nih. Ini Holy War Festival part 2 si Zedris Ijo ini. Minggu ini dia bakal keluar festival baru di Jepang dulu. Nanti abis Holy War Festival ini kita bakal langsung dapat festival yang baru itu ya. Jadi tergantung kalian. Kalian tim assault mode atau bukan ya? Tergantung kalian. Tapi gua rasa kalau kalian pakai tim assault mode nggak punya Zedris Ijo terus ketemu musuh punya Zedris Ijo rada susah juga ya. Soalnya kalian bisa di decrease pakai skill ini nih yang di buff Zedris nih. Zedris Ijo ini lumayan lah. Lumayan sebagai support ya. Tapi buat DPS sih jelek deh si Zedris Ijo ini ya. Nggak begitu ada damage deh Zedris Ijo. Jadi dia tuh lebih ke support. Terus ultinya sampah lagi single target. Ini gila sih. Terus abis itu komandemennya rada ngerugiin tim sendiri ya. Tapi ya overall oke lah. Overall oke lah Zedris Ijo ini. Jadi gue rada bingung nih. Buat kalian yang AM-nya udah 6/6 sih, gue yakin kalian ada hasrat buat nge-skip Zedris Ijo ya. Tapi gue rasa kalau kalian AM-nya belum 6/6, apalagi terutama buat kalian yang assault meodasnya masih 1/6 ya, mending kalian segera tobat dan gacha di banner ini. Menurut gua wajib kalau kalian AM-nya masih 1/6, soalnya itu nggak bisa dipakai cuy, nggak bisa dipakai. Lu percaya sama gua, jangan nonton, jangan lihat YouTube. Wah bisa pakai di sayur, di PvP sayur bisa. Champion 4, champion 3, champion 5 bisa, champion 2 hari-hari abis hari pertama bisa. Cuman ya, sampai kapan mau di situ terus? Ya kalau kalian nggak apa-apa sih, cuman ya jangan marah ya, gue katain sayur ya. Soalnya gue pas PVP gue sayur juga dikatain cupu ya, jangan marah gitu ya. Oke, jadi wajib ya gacha buat terutama minimal 4/6 lah AM kalian lah. Kalau 1/6 itu parah sih, parah men. AM 1/6 sih nggak bisa pakai cuy, minimal 4/6 lah. 4/6 udah sakit banget tuh bisa ratain. 3/6 udah tipis-tipis ngeratain. Ini gue ngomongnya yang kalau kalian ketemu player pinter gitu ya, itu kalian 4/6 itu udah bisa ngeratain musuhnya tanpa buff apapun ya. Jadi gue ngomongnya kalau tanpa buff, kalau buff kalian banyak, kalian lawan bot ya 1/6 juga cukup gitu. Cuman ya menangnya lawan bot doang, ketemu orang pinteran dikit udah kalut kalian. Oke, terus nah buat yang AM-nya udah 6/6, at least kalian satu rotasi ya menurut gue ya. Cuman kalau AM udah 6/6 gue rada bingung. Udah 6/6 at least kalian mesti incar Chandler sih.
Tapi Chandler ini gak ada di loyalty ya. Kalian bisa lihat adanya Zadris sama AM. Jadi yang AM 266 kayaknya satu rotasi deh buat incer Chandlernya nih. Semoga dapet ya. Terus karena Chandler ini pasti rate-nya lebih rendah, walaupun tulisan sama pasti. Karena Chandler ini inceran orang banget ya. Chandler soalnya bagus banget. Dari segi pasif sama skill-nya semua kepake. PvE, PvP kepake semua. Terus Holy War Festival nih biasa ya. Terus ada final boss baru ya. Ada final boss baru si Melaskula sama Garan. Ini lumayan, ini ladang diamond banget sih. Jadi ini mode baru ya. Pertama kali kita dapat 10 commandment final boss ya. Terus abis itu ini gua harap enggak susah sih. Final boss Melaskula sama Garan. Gua juga enggak tahu apa nanti pakai hero apa aja gua belum tahu sih. Besok kita bahas aja lah sekalian lah. Ini kostumnya lumayan lucu ya. Si Garannya sih gue suka. Kecoa anjir. Ini sih kecoa banget. Cockroach sih. Kecoa. Ini udah coklat ada antena ya. Terus ada duri-duri di kaki ini kecoa banget sih. Lucu makanya lucu si Garannya. Kalau Melaska biasa lah kostum-kostum karakter cewek biasa. Pamer tete apalah. Klasik gitu ya. Oke final boss Garan Melaskula. New Tough Trial Floor 4. Jadi Tough Trial yang baru ya, bukan yang lama ya. Jadi yang lama belum ada yang baru. Yang baru udah keluar yang baru. Nah bingung kan lo. Pokoknya Tough Trial besok update lah. Pokoknya gue ngomong gini aja deh biar kalian paham nih. Jadi Menara Hujan. Nah ini kan sampai lantai 3. Besok ada lantai 4 nya ya. Ini break each stack has their special effect. Jadi uniknya tetap kesembunyi. Uniknya kalian nggak bisa lihat kayak Tough Trial nih kayak di sinilah hidden unique semuanya kayak gitu yang floor pet ini menurut gue sampah banget sih. Menurut gue ini sampah banget sih. Masa maksudnya game lu anggap rahasia negara. Menurut gue ini cacat sih, mode yang cacat ini. Tough Trial baru mode yang cacat deh. Walaupun gue aku harus akui ramah newbie, ramah semua player dibanding Tough Trial lama tapi cacat deh. Emang maksudnya ruginya apa sih kasih kita itu? Each stack has their special effect, unique hidden. Terus kan ada YouTube, bisa ngasih tahu hidden. Sehebat sejago-jago hidden lo, ada YouTube gitu. Orang tinggal lihat gitu. Jadi tolonglah, come on lah. Ini dihapus aja sekalian. Ini sampah banget tuh. Bener-bener mode yang sampah banget. Unique hidden. Nggak lucu. Nggak usah sok ngelucu anjir. Ini Net Marble sok ngelucu. Ih, gue hidden lo. Lo nggak bisa. Nanti jangan sok ngelucu. Lo cringe anjir. Sampah lo. Mode unik-unik hidden. Jangan konyol, ini konyol namanya. Konyol. Terus ada kostum baru ya. Ada kostum baru, ini gue udah duga sih. Ini gue udah duga, makanya si itu gak gue gesek. Si Elegant gue gak gesek. Elegant gue gak gesek kostum yang 350.000 nya. Karena gue tahu udah ada yang baru. Jadi ini gue biarin bolong satu klosetnya. Nah ini gue biarin bolong satu klosetnya. Nanti gue beli di situ aja. Gue beli yang ini tapi nunggu diskon, nunggu kostum, nunggu pakai diamond maksud gue. Nunggu pakai diamond gue beli tuh kosmetiknya. Ini juga seharian nanti gue beli pakai diamond aja. Terus habis itu Holy Warfare ini skip, ini biasa yang bandel 1 juta gitu ya. Skip. After maintenance. Oh, apa nih? Oh, gue kira itu. Ini bandel baru. Ini bundle baru. Besok ada level 90. Besok ada deathmatch level 90. Nah hari ini kalian jangan deathmatch dulu. Jadi besok kan kita selesainya jam 8 tuh. Kita langsung mainin yang deathmatch baru supaya langsung dapat bahannya. Jadi kita jangan deathmatch dulu. Jangan deathmatch, jangan boss match dulu. Hari ini tanggal 24 Mei 2021. Besok tanggal 25 setelah maintenance tanggal 11 pagi langsung kita ajar boss yang terbaru. Jadi jangan deathmatch dulu hari ini ya. Itu besok ini bundle. Ini bundle kalian belilah. Kan kalian permain server Asia ya. Kalian beli aja nih. Wajib beli. Semua player di Asia beli beli limit break bundle pasti. Semua player Asia. Karena ya udah rank 80 mainnya masih ngaco. Hero-nya sampah-sampah. Ada ya masih ada gitu. Maksudnya udah 2021 Mei. Udah ada The One. Masa Gradiment masih pakai Valenti gitu lama-lama. Bang, tapi gue gak ada Goter hijau. Ya lu jadi buffer. Lu jadi gil hijau. Lu pakai gil hijau. Lu pakai Helbram hijau. Anjing bilang gak ada lagi. Lu mau bilang mereka gak ada. Cibai bener.
yang bener sial nih player Asia anjing lu bener deathmatch-nya kesel gue goblok tolol dari rank 8 masih tolol. Kalau semua orang kayak gue deathmatch-nya 80% kayak gue 20% newbie itu bahagia banget anjir lu deathmatch-nya lu yang bener buat hero deathmatch lu sial gak malu sama itu lu lu gesek sih sultan sih ini sultan ini pasti dibeli semua player Asia dibeli karena mereka gak pernah deathmatch ya. Gila udah bulan Mei masih pakai Valentine Grady buset dah lamanya ampun masih pakai The Jenggot masih Ultiras lu kira deathmatch level 90 lu pakai Ultiras aduh gila cukup 3 turn cukup 2 turn syukur-syukur musuh teman lu ada Mary cukup 2 turn cukup 3. Masih aja pakai hero-hero lama lu kesel sumpah gue pengen kesel lu sama player-player deathmatch lu goblok anjir. Terus habis itu belum lagi yang chest diri sendiri lu mati aja lu uninstallnya game-nya udah lu mati aja mending anjir bego udah rank 8 lu gak ngerti-ngerti main game ini ngapain aja selama ini bodoh sekali kamu ya bener deh. Oke limit break level 90 ini bahan-bahan yang kita perlu SSR untuk ke level 90 jadi kita ada 2 tahap ke level 85 dulu baru ke level 90 ya SSR pendanya ada 3 ini juga ada 3 jadi lu perlu 6 total SSR pendannya untuk ke level 90. Abis itu bahannya perlu banyak banget. Untuk satu hero lu butuh 70 bahan baru ya. Lu butuh 70 30 ke 85 40 ke 90 yang bahan baru Belmont Core namanya Belmont Core. Jadi ini gua harus live sih setiap hari sih 7 deh mau gak mau ya. Gua perlu cari bahan. Gua perlu minta-minta deathmatch sama viewer gue supaya kita buat berkembang ya. Kalau kayak ginian ini harus di skip lah ongoing bar ini skip lah ini khusus sultan aja deh. Kalian-kalian yang malas deathmaster beli itu aja sial tuh ini dia jualnya 70 jadi kalian kalau beli bundle ini langsung bisa satu hero kalian 90 ini Belmont Isir. Oke dia lucu ya dia kasih lihat bundle Belmontnya dulu baru dia kasih lihat Belmont di sini Belmont dari dasar dev greedy anjir. New deathmatch Belmont. Oke. Okay. Unlock. Oke. Okay. Belmont tuh deathmatch yang hell ya. Hell deathmatch ya. Berarti boss match maksud gue, sorry. Boss match-nya nanti ada yang baru. Sekarang kan mentok di deathmatch itu ekstrim ya. Tonton nih. Nih. Ini kan mentok di ekstrim nih. Kalau kalian enggak percaya nih kalian bisa lihat nih. Kan ini mentok di ekstrim nih ya. Nah, ekstrim. Nanti ada yang hell. Itu buat summon si Belmont nih. Jadi kita udah gak bakal mainin lagi sih menurut gue yang normal-normal gitu. Kita fokus Belmont ya. Bang, tapi bahan gue kurang bang. Deathmatch, Solek, Grey Demon, Red Demon gue kurang bang. Makanya kan gue udah bilang ya. Di buit itu hero-hero Deathmatch tuh lu buit gitu. Baru bahan lu bisa begini. Deathmatch lu masih lama gitu masih pakai The Jenggot anjir. Grey Demon nih. Bahan lu kayak gini nih. Tuh. Bahan gua ada 1000-an nih. Nih. Bahan gua ada 1000-an nih lu lihat nih. Tuh. Gua udah jadi enggak mikir lagi lu mesti mikir ke depannya lah. Gitu lah. Mikir ke depannya anjir. Jadi gua cuma perlu Belmont Core doang. Jadi gua udah enggak perlu Grey Demon sama itu gua udah enggak perlu lagi sih. Gua cuma butuh bahan enchant kostum doang ya. Tapi apa masih bisa disamon ya? Ini, gue juga nggak tahu sih. Besok kita lihat masih bisa disamun nggak ini, yang normal. Jadi yang normal buat cari bahan biasa, yang hell ya buat cari Belmont Core gitu ya. Kalau emang nggak bisa disamun lagi, kita harus fokus Belmont Core, wajib ya. Bang, tapi gue kurang Red Demon-nya bang. Kasian deh lu, kasian. Gesek nih, kan lu sultan tuh. Lu kan kerjanya itu beli bundle limit break. Makanya lu nggak buatkan hero damage. Kalau gue mah gesek tipis-tipis, gue buat aja lah. Hero-hero maklum ya gesek tipis-tipis mah. Gak kayak lu sultan. Ngentit lu. Nyusahin orang tau gak lu di itu. Sial lu. Nyusahin orang lu. Oke ini dia. Ini perubahan UI doang ya. Di kita Friendly match nanti ada. Ya ini buat have fun aja sih. Ini buat have fun aja. Ini friendly match nanti ada role-role baru yang kita bisa apply sendiri. Contohnya kita bisa pakai 4 hero di ini buat have fun aja sih. Kalian baca sendiri aja ini enggak gitu penting gua bahas sih. Terus abis itu ini check-in sekarang kita tinggal 2 kali klik ya klik-klik. Tadi kan kita masih masuk ke
kita masih masuk ke knighthood kita gitu. Sekarang udah nggak perlu lagi. Oke, ini mode-mode itunya. Terus sekarang ini UI-nya, UI soal pasif kita itu dikasih penjelasan yang lebih simple. Jadi ini bagus. Contohnya kayak kan kadang lu pada bingung tuh, bang, si Valenti hijau bisa dipakai di sub gak ya? Bang, ini itu nanti dijelasin di sini. Nih, kalian bisa active only in PvP, active when entering battle, yang artinya kalian nggak bisa jadiin dia sub gitu. Itu dijelasin semua di sini. Nih, aktif bahkan di sub slot, itu bagus banget. Ini menurut gua oke banget ya. Oke banget ini. Terus di engrave kita nggak usah klik. Ini ya, ini yang sering engrave baru tahu sih. Pokoknya kita engrave, kita cukup klik hero-nya. Nanti item yang dia pakai kita bisa engrave langsung. Jadi nggak usah cari-cari lagi, nggak usah cari-cari lagi gitu. Terus ya udah itu aja ya. Nggak ada yang penting selanjutnya. Oke, gue mau gajian PvP, kita king game dulu. Let's go. Ya, gue bakal besok jadi CEO, gue bakal skip. Konten gacha gimana bang? Nggak ada, nggak seru, nggak apa-apa. Tombol unsub ada di kanan nih. Kanan unsub ya. Gue lebih baik kehilangan subscriber daripada gue kehilangan 3 rotasi fast gue. It's okay, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kayaknya sih bakal tetap ada konten gacha ya. Soalnya banyak yang nitip ID sama gue, minta digacain. Mereka mungkin ngelihat gue waktu gacha AM itu 2 rotasi langsung 6x6 ya. Semoga gue bisa bikin viewer gue hoki-hoki ya besok ya. Kayaknya tetap ada ya. Oke, kita gajian. Kalian bisa lihat diamond gue udah 1542. Kita tambah gajian hari ini. Nikmat champion 1 ya. Mantep. Siap 3 rotasi. Besok gue skip. Total skip. Pengen sih sebenernya 300 diamond sih buat Chandler, cuman nggak apa-apa, gue skip aja. Kita incer 3 rotasi karena minggu ini diumumin fast terbaru di server Jepang yang sebulan lagi kita bakal dapat fast Jepang itu. Jadi sebulan ini gue usahain bisa 3 rotasi, nanti kita live. Kalau gue bisa kumpulin ini sampai 3 rotasi, kita live teman-teman. Oke, thank you teman-teman yang sudah menonton. Segitu aja video kali ini ya, kita tunggu update besok. Peace, see you on the next video.